Kenapa Luffy dipanggil Mugiwara di One Piece? Simak video ini. 1. Topi jerami Luffy adalah ciri khasnya. Pertama-tama, apa arti Mugiwara? Maknanya sederhana kok, topi jerami. Luffy memang biasanya terlihat memakai Mugiwara atau topi jerami, kemanapun dia pergi. Topi itu pun menjadi ciri khas penampilan Luffy. Karena topi jerami Luffy sudah jadi ciri khasnya, gak heran dia sering disebut Mugiwara Luffy. 2. Sudah umum bajak laut di One Piece memiliki julukan sesuai ciri khas mereka. Di One Piece, ada sejumlah karakter yang punya julukan sesuai ciri khas penampilan mereka. Selain Mugiwara Luffy, ada juga Akagami no Sanks, Shirohige, Kurohige. Akagami no Sanks bisa diartikan sebagai, Sanks si rambut merah. Rambut Sanks memang merah. Di Jepang, kata, Hige, bisa mengacu kepada janggut atau kumis. Edward Newgate memiliki kumis yang epik, jadi gak heran dia disebut Shirohige. Sementara itu, Marshall D. Teach memiliki janggut yang juga menonjol. Terutama setelah time skip, jadi tak heran dia disebut Kurohige. Jadi iya, sudah umum di One Piece kalau seseorang punya julukan sesuai ciri khas mereka. Dan ciri khas Luffy adalah topi jerami. 3. Sejarah topi jerami Luffy. Topi jerami Luffy itu awalnya milik Gold D. Roger. Kamu bisa melihat dalam kilas balik Rayleigh, saat Roger bertemu Rayleigh pertama kali, saat itu Roger mengenakan topi itu. Setelahnya topi itu jadi milik Sanks. Sanks kecil di kilas balik Kozuki Oden sudah mengenakan topi itu. Sebelum Sanks meninggalkan desa Fusa, Sanks pun menitipkan topinya ke Luffy, dengan janji Luffy akan memberikannya kembali ke Sanks setelah Luffy menjadi bajak laut hebat.